Belum diukur nih, coba ukur. Nah, sekarang kita ukur, teman-teman. Kondonya 14 cm. Kondonya 14 cm. Gimana jadinya kalau layangan jangkal? Jangkal cuma 1 jengkal, teman-teman. 1 jengkal lebih sedikit. Oke, teman-teman, di depan kita sudah ada layangan jangkal mini size. Dengan undagi yang sama, siapa namanya, Bang? Rokip. Asik. Kuir yang kemarin tuh mana dia? Udah naik. Oh, udah naik. Oh iya, ini dia kuir yang kemarin, teman-teman. Yang mana dia? Ini dia kecil sekali. Kuir ini ukurannya 2 jengkal. Nah, kalau jangkan ini berapa ukurannya nih? Belum diukur. Coba ukur. Nah, sekarang kita ukur, teman-teman. Berapa tuh? 29 kurang. 29 cm, teman-teman. Kalau panjang layangannya 43 cm. Ini layangan baru nih? Iya. Kerangka baru. Ekor lawas. Kalau ekornya lawas. Ini kondonya, teman-teman. Kondonya 14 cm. Kondonya 14 cm. Ih, ini kecil sekali nih. Memang senang sekali dia buat layangan kecil-kecil. Kenapa senang sekali buat layangan kecil? Udah hobi. Hobi. Ini mau kita tes terbang pakai tali benang. Tali benang, kena jarit biasa ya? Iya. Nah, ikat dulu, coba kita tes terbang yuk. Gus, tunjuk Gus. Asik. Ngapain? Enggak mau dites lagi di kipas. Dites di kipas. Yang kuir itu dites di kipas. Tunjuk Gus. Bawa kipas lagi. Bawa ekor. Aku pulkan nama. Sekarang kita tes terbang, teman-teman. Aku boleh. Coba kita lihat. Lihat kerangkanya. Taruh api dulu. Ini kerangkanya kecil semua. Oh, ada acara bodoh. Jangkan mini size. Nah, sekarang kita akan tes terbang. Guys, kita akan tes, guys. Asik. Mini. Satu jengkal setengah. Ini, oh, kalau dihitung pakai jengkal satu setengah nih? Iya. Wih, mantap. Satu jengkal tiga setengah jari kayaknya. Satu jengkal tiga setengah jari. Wih, kecil sekali, teman-teman. Tunggu dulu. Yuh, mantap sekali. Jangkan mini size dengan ukuran 29 cm, teman-teman. Wow. Ulang-ulang nih, ekornya melilit nih. Ekornya enggak bisa diam. Ulang. Ekornya melilit. Benerin dulu ekornya. Nah, ini di sebelah juga ada yang naikin layangan nih. Layangan apa nih? Layangan kuir. Layangan. Wis. Ini layangan kuir naik di sebelah. Aku udah Bali. Nah, ini percobaan kedua. Sekarang mau dicoba lagi nih. Tadi percobaan pertama ekornya masih melilit ya. Kenapa tuh? Percobaan kedua, teman-teman.
Asik. Nah, ini ekornya sudah tidak melilit lagi, teman-teman. Wih, kecil sekali lemahnya. Cuma 29 cm, teman-teman. Ini layangan jangkar terkecil yang pernah admin temui. Mantap sekali emang daginya Rokip. Dia senang sekali main layangan mini-mini, teman-teman. Keren. Yang mini lebih asik. Ini layangannya menjauh ya, teman-teman. Yang megang di sini. Layangannya di sana. Sangat menjijikan. Ini kecil sekali. Kita nerbangkan pakai tali benang. Benang apa nih? Benang jarit. Benang jarit. Mantap ini undaginya. Mau dibenerin lagi, teman-teman, karena layangannya menjauh ya, bukan ke atas. Asik. Diapain tuh barusan? Dikedapin. Dikedapin lagi? Ayo. Papet, papet, papet. Setelah dikedapin, teman-teman. Mantap sekali. Bodinya bagusan ini daripada sebelumnya. Iya. Iya, ya, bagusan ini daripada sebelumnya. Nih, gimana jadinya kalau layangan jangkar, jangkar cuma satu jengkal, teman-teman. Satu jengkal lebih sedikit. Tadi kita ukur 29 cm. Wow, kecil sekali. Mantap, cuy. Ini kondonya juga mantap. Semua serba mini. Ini, teman-teman, sekarang kita buka kondonya ya. Kita buka kondonya. Asik. Ini kondonya kecil sekali. Ini gila sih. Seberapa tuh? Setangan. Aduh. Sudah masuk. Ini bisa ini ukuran. Ini punya kondonya queer. Jauh lebih besar ya, punya queer ya. Ada dikit. Mantap. Negara juga. Nih, kita kemas-kemas, kita mau pulang. Coba tes masuk, Jok. Waduh.
Bisa. Atas. Ini ada atas nih. Atas. Merengin. Layakan kuir masuk jok. Kecil. Sudah tutup. Ekornya gulung.